Assalamualaikum. Jangan buru-buru baca.
untuk membuat kandang. Coba lihat ke depan. Kalau dia ingin membuat kandangnya 5, ya bambu yang tersedianya harus berapa supaya bisa membuat kandang 5? Misalnya dalam satu kandangnya itu 135 bambu, ya. Ingin membuat kandangnya berapa? 5. 52 aja, 52. Ingin membuat kandangnya berapa? 52. Berapa jadi bambu yang dibutuhkan Dayu? Nah, kita akan coba perkalian dengan menggunakan metode apa? Lasing. Ya. Masih ingat ya? Coba. Dibuat apa dulu? Kotak. Ini berapa angka? 3. Jadi kolomnya 3. Ini berapa angka? 2. Jadi kolomnya 2 ke bawah. Angkanya berapa saja? 1, 3, 5. Nah, ini angkanya berapa? 5, 2. Setelah jadi seperti ini dibuat garis. Iya, masih ingat ya? Dibuat garis. Nah, kalau sudah dibuat garis, dikalikan angka-angka yang di atas dengan angka yang di bawah. Yang pertama ini dulu. Berapa kali berapa? 1 kali 5 berapa? 5. Ditulisnya? 5. 3 kali 5 berapa? 5. 5 kali 5 berapa? 2. Ditulisnya? 2. Nah, ini sudah selesai. Lanjut yang kedua. 1 kali 2 berapa? 2. 5 tambah 0? 5. 5 tambah 2? 7. Ya, baris ini 5 tambah 1? 6. Tambah 6? 12. 12. Baris ini terakhir berapa? 0. Nah, kalau ada yang 2 digit diapakan? Satunya dipindahkan ke? 7. Ya, coba ini berapa dulu dari belakang? 0. Ini ya 3? 2. Jadi 8. Ininya 6. 6 ini kalau nggak usah tulis. Jadi berapa nih? 6. Iya. Iya. 2 tambah 5 berapa? 7. 7 tambah 0? 0. 7 tambah 2? 9. Iya betul. Retno pinter ya mengingatkan ibu. Tuh. Jadi ini tadi berapa? Betul ya? Betul ya? Iya. Oke, lanjut. Ini satu pindah ke sini jadi berapa? 10. 10 masih 2 digit. Berarti yang diambil? Yang diambil? Satunya pindah ke sini ya. Jadi ininya berapa? 7 ininya? Iya, betul. Jadi berapa hasilnya?
Sekarang kamu tambahkan ya.